Dalam pada itu, calon PH Pang Sok Tau memaklumkan agenda pembangunan anak muda dan wanita akan menjadi fokus utama pada PRK Kuala Kubu Baharu. Jika diberi peluang, saya akan meneruskan perancangan pembangunan dan agenda yang diaturkan oleh mendiang saudari Lee Ki Heong. Selain itu, anak muda, kebajikan anak muda dan kebajikan anak muda dan golongan wanita amat ditekat di hati saya, dan sudah tentu perancangan ataupun dasar-dasar baru untuk memperkasakan golongan anak muda dan wanita akan dimasukkan dalam manifesto saya yang akan dilancar nanti lagilah.